Kados mekaten pentas karawitan SMA Negeri 1 Ngodian nalika regengaken pengetan ampal warsa kaping 32 kalih taun SMA Negeri 1 Ngodian. Miturut panggladi karawitan Eni Fatmawati, paguyuban karawitan SMA Negeri 1 Ngodian namanipun inggih Laras Puspa Paksi. Dene anggenipun gladen saben dinten Senin sonten lan saged ngulangaken maneka gending Jawi antawisipun gending lancaran, ketawang, ladrang sarta lagu dolanan. Paguyuban karawitan SMA Negeri 1 Ngodian asring pentas kangge ngregengaken maneka krida lan tansah ndamel kesengsem para pamirsa. Anak-anak semangatnya bagus. Terus namanya grup besarnya Laras Puspa Paksi. Terus latihannya tiap hari Senin jam 3:30. Sudah anak-anak sudah bisa gending-gending seperti lancaran, ketawang, ladrang dan lagu dolanan anak. Salah satu paling siswa SMA Negeri 1 Ngodian Rohmat Romadhani meratela akan remen tumut karawitan awet saged dados panglipur miras kangge memeteri seni budaya tilaranipun leluhur supados mboten kasisih kesenian modern. Saya kenapa suka karawitan? Saya ternyata suka yang namanya seni dari SMP dulu, karena anak zaman sekarang itu sudah jarang. Yang generasi muda zaman sekarang yang main musik karawitan misalnya gamelan itu sekarang jarang. Sekarang sukanya ke budaya barat-baratan seperti itu. Akhirnya saya di sini punya inisiatif bersama teman-teman saya di SMA Negeri 1 Ngodian, yaitu membuat grup yang namanya grup karawitan Laras Puspa Paksi. Miturut Kepala SMA Negeri 1 Ngodian Mariono, kejawi madeg paguyuban seni karawitan, ing SMA Negeri 1 Ngodian ugi madeg paguyuban seni tari lan seni rampak buta minangka lampah memetri budaya sarta pendidikan budi pekerti supados para pelajar SMA Negeri Ngodian lantep gadah watak utama lan nebi lampah durjana ingkang nuwuhaken kapitunan ing majianing masyarakat. Kami sangat yakin bahwa budaya kita, budaya Jawa khususnya, itu bisa memberikan efek yang baik agar anak-anak kita tidak terlibat hal-hal yang tidak baik. Akhir-akhir ini terjadi kritik di Yogyakarta. Kita ingin dengan menerapkan, mengaplikasikan budaya Jawa ini, anak-anak menghindari kritik dan energinya dimanfaatkan untuk berbuat yang baik. Subardi, Jogja TV.